الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita berkumpul di tempat yang penuh berkah ini untuk melanjutkan kajian kita, yaitu pembacaan kitab Thalathatul Usul atau Tiga Pondasi Akidah yang penting untuk diketahui oleh setiap muslim, yaitu mengenal Allah tabaraka wa taala, mengenal agamanya dan mengenal nabinya sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Pada pertemuan yang lampau kita sudah sampai mana? Sudah sampai mana? Baik, dibaca dari halaman berapa sih? Halaman 7 ya? Dibaca dari halaman keempat. Halaman keempat. I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim. Tafadhali, baca. Halaman keempat tuh. Halaman keempat yang setengahnya. Ada kan? I'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda, bahwasanya wajib atas setiap muslim. Ketemu? Nah. Iqra. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ilam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslim wal muslimati ta'alluhu salasi hadhil masail wal amalu bihin. Ketahuilah, semoga Allah melimpahkan rahmat bagi Anda, bahwasanya wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari tiga perkara berikut sekaligus mengamalkannya. Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhalal jannata wa man asahu dakhalan nar. Yang pertama, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, memberi rezeki kepada kita, dan Dia tidak meninggalkan kita terlantar, tetapi mengutus kepada kita seorang rasul. Maka barang siapa menaatinya, niscaya akan masuk surga, dan barang siapa mendurhakainya, niscaya akan masuk neraka. Wad dalilul qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan 'alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunur rasula fa'aqadnahu aqdaw wa bila. Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kamu, hai orang-orang kafir Mekah, seorang rasul yang menjadi saksi terhadapmu. Sebagaimana kami telah mengutus dahulu seorang rasul kepada Firaun, maka Firaun mendurhakai rasul itu. Lalu kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Al-Muzammil ayat 15 sampai 16. Asania annallaha la yardu an yusraka ma'ahu ahadun fi ibadati la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursal. Kedua, bahwa Allah tidak ridho jika seseorang disekutukan dengannya dalam beribadah kepadanya, baik malaikat yang didekatkannya kepadanya maupun nabi yang diutus. Wa dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah, maka janganlah kamu menyembah seseorang pun di dalamnya di samping menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Jin ayat 18. Asalisa annaman ata'a ar-rasula wa wahada Allah la yajuzu lahu muwalatu man hadda Allah wa rasula walau kana aqraba qarib. Ketiga, bahwa barang siapa yang menaati rasul dan
mentauhidkan Allah, maka dia tidak boleh bersikap loyal kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya, meskipun dia adalah kerabat yang paling dekat. Wa dalilul qawlu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiyaratahum ulaika kataba fi qulubihimul imana wa ayyadahum biruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha radiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Kamu tidak akan mendapati sesuatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara ataupun keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menambahkan keimanan dalam hati mereka dan mengkuatkan mereka dengan pertolongan yang datang daripadanya, dan Dia masukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmat-Nya. Mereka itulah golongan Allah. Ketahuilah bahwa sesungguhnya golongan Allah itulah golongan yang beruntung. Al-Muzadilah ayat 22. Nah, ada tiga hal yang di situ yang disebutkan oleh penulis yang penting untuk kita tahu. Yang pertama itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala itu menciptakan kita, menciptakan, kemudian memberikan rizki. Menciptakan kita, memberikan rizki, mengurus kita dan segala macam itu untuk satu tujuan. Itu ada tujuannya. Artinya ketika kita diciptakan, ketika kita diberikan rizki, enggak kemudian Allah subhanahu wa ta'ala biarkan kita begitu aja. Artinya mau buat apa aja itu boleh. Enggak dilarang, enggak diperintah, bebas aja begitu. Enggak begitu. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kita, kemudian memberikan kita rezeki, kemudian memelihara kita dengan segala rahmat dan inayahnya, itu dengan tujuan bahwa nanti ada aturan. Orang itu hidup dengan aturan. Orang itu hidup dengan aturan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, aturan Allah subhanahu wa ta'ala gak mungkin datang ke kita langsung. Artinya gak mungkin Allah subhanahu wa ta'ala berbicara kepada kita langsung. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala akan mengutus seorang rasul. Rasul itu berarti tugasnya itu apa? Tugasnya salah satunya itu adalah untuk memberitahukan aturan Allah subhanahu wa ta'ala kepada umatnya. Barang siapa yang mau patuh, terikat terhadap apa yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, maka insya Allah dia akan masuk surga. Barang siapa yang gak mau patuh, maka dia masuk neraka. Kemudian yang kedua, aturan Allah subhanahu wa ta'ala yang paling penting dari segala macam aturan-aturannya, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala la yardha, tidak ridha. Kalau diapain? Kalau disekutukan. Artinya ini perbuatan syirik. Dari sekian banyak stat, larangan tentang zina, larangan tentang nyuri, larangan tentang berbuat bohong, larangan tentang membunuh. Dari semuanya itu, yang paling besar itu adalah Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak ridha ama yang namanya syirik. Baik berbuat kesyirikan kepada malaikat atau berbuat kesyirikan kepada nabi. Penting di sini kenapa penulis membawakan malaikat dan membawakan nabi? Karena malaikat itu adalah penduduk langit yang paling mulia.
mulia. Sedangkan Nabi itu adalah penduduk bumi yang paling mulia juga. Yang paling mulia juga. Artinya gini, kalau Allah subhanahu wa ta'ala sangat-sangat tidak ridha ketika ada yang berbuat kesyirikan kepada malaikat, padahal malaikat itu adalah yang paling mulia di langit. Ataupun yang Nabi disekutukan atau berbuat syirik kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu yang paling mulia di bumi. Allah subhanahu wa ta'ala paling tidak ridha. Lalu bagaimana kalau disekutukan dengan orang yang Nabi bukan, malaikat bukan? Jin, dedemit, wali, ya kan, roh-roh gentayangan, benda-benda mati, penunggu-penunggu, penguasa-penguasa yang katanya ini semuanya jin-jin dedemit yang gak jelas juntrungannya, yang Nabi bukan, malaikat bukan. Kalau Nabi saja Allah gak ridho, kalau malaikat aja Allah gak ridho, lah bagaimana yang bukan Nabi, bukan malaikat, apalagi yang ketika hidupnya dia itu bukan orang soleh, bahkan orang kafir, yang gak pernah sholat, yang mukanya gak pernah kena air wudhu. Yang kayak begini Allah subhanahu wa ta'ala jauh lebih tidak ridho lagi dan jauh lebih murka terhadap kesyirikan yang disekutukan kepada yang demikian. Ini yang kedua. Yang ketiga, sebagai konsekuensinya, kalau kita sudah mau ngikutin aturannya yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian kita juga faham bahwa dari aturan tersebut yang paling penting adalah jangan sampai berbuat kesyirikan, artinya harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Harus mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala. Konsekuensinya itu adalah kita tidak boleh bersikap loyal. Bersikap loyal kepada siapa? Kepada orang-orang yang justru memusuhi. Memusuhi Allah dan Rasulnya. Kita nggak boleh, tidak boleh bersikap loyal terhadap yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Siapa itu yang memusuhi Allah dan Rasulnya? Yang jelas gak mau ngikutin syariat Rasul, atau dia berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Semakin dahsyat permusuhannya, dalam artian itu merupakan syirik akbar ataupun kufur akbar, maka bukan saja gak boleh loyal, tapi kita itu harus berbaro'ah, berlepas diri. Berlepas diri. Ustaz, apa sih maksudnya loyal? Maksudnya loyal itu adalah saling menguatkan lah, saling mendukung. Itu namanya loyal. Kayak contoh, ya kan? Kita sama-sama pengurus panti asuhan Al Anwar. Di sini ada Ana, ada Bu Evi, ada yang lain. Ketika Bu Evi kesusahan dalam mengurus panti Al-Anwar ini, maka Ana akan mendukung Bu Evi. Bu, yang kurang apaan, Bu? Kira-kira saya bisa bantu apa? Ini namanya saya lagi bersikap loyal sama Bu Evi. Kenapa sikap loyalnya dibangun? Kebetulan kita sama-sama pengurus panti. Kebetulan sama-sama pengurus panti. Atau enggak, misalnya orang Satu komplek, ya kan? Ada si siapa nih? Si Budi diisengin sama komplek lain. Ane bilang, ente kenapa buat diisengin sama itu? Wah, ane siap dukung. Karena kita sama-sama warga satu komplek. Ini loyal gara-gara sesama pengurus panti, loyal sama-sama penduduk satu komplek, tetapi yang dimaukan di dalam Islam itu adalah loyal karena satu akidah. Akidah. Loyal karena satu akidah. Jadi kalau misalnya si Budi kesusahan, ataupun si Zaid kesusahan, ataupun siapa itu yang membutuhkan bantuan, terus kita pengen bantu, alasannya itu karena kenapa? Alasannya ya karena soalnya kita satu akidah sih.
ini namanya bersikap loyal. Bersikap loyal. Atau kita misalnya mau belanja nih. Belanjanya di mana ya? Asofmart atau Indomaret? Anda bilang, kalau barangnya ada di Asofmart, Anda maunya di Asofmart aja. Tapi lebih mahal 1.000, Ustaz. Biarin lebih mahal 1.000. Kenapa? Karena Anda sama Asofmart itu satu akidah. Berarti Anda sudah bersikap loyal. Kepada siapa? Kepada yang tidak memusuhi Allah dan tidak memusuhi Rasulnya. Artinya satu akidah. Anda bersikap loyal. Jadi hitungannya itu bukan gara-gara pengurus panti, bukan gara-gara penduduk komplek, bukan gara-gara satu pengajian, tetapi satu akidah apa enggak. Kalau masih satu akidah, maka kita harus bersikap loyal segala seseorang yang ada di dalam wadah ini. Harus, wajib. Enggak boleh kita justru berlepas diri. Kita harus loyal, harus ada walaknya di situ. Ya, loyal. Biasanya itu konsepnya itu disebut dengan al-wala, berlepas diri, al-baro. Al-baro. Ini loyal. Satu wadah saling mendukung. Bukan gara-gara sesama pengurus panti, bukan gara-gara penduduk komplek, bukan gara-gara sesama orang Indonesia, bukan sama-sama gara-gara kulit hitam, bukan gara-gara suku Jawa, bukan gara-gara suku Makassar, tetapi gara-gara satu akidah. Terus, apa yang perlu difahami? Kalau ini adalah maksudnya loyal, kalau berlepas diri itu adalah jangan ada hubungan. Hubungan. Artinya kita itu di sini karena satu akidah. Yang memusuhi Allah dan Rasulnya, baik perbuatannya lewat syirik akbar ataupun kufur akbar, dia itu ada dalam wadah yang lain. Kalau ini akidah Islam, ini akidah orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Biasanya kita sebut akidah kufur, orangnya itu kafir. Gak boleh satu wadah. Gak boleh satu wadah. Ini namanya berlepas diri. Berlepas diri yang paling penting itu adalah berlepas diri dari akidahnya dan juga dari pelakunya. Kita harus berlepas diri. Jadi ketika kita tahu ada perbuatan syirik akbar, kita nggak boleh bilang syirik akbar itu masuk di sini. Ketika kita tahu ada perbuatan syirik akbar, kita nggak boleh masukin syirik akbar ke dalam satu wadah sama kita. Begitu juga pelakunya. Kalau kita udah tahu pelakunya adalah pelaku syirik akbar ataupun pelaku kufur akbar, terus kita masukin ke sini, masih dianggap sebagai saudara satu akidah, maka ini namanya bukan berlepas diri. Artinya ketika ada orang yang berbuat syirik akbar maupun kufur akbar, kita harus meyakini, sorry demori deh nih, antum sama ane beda. Beda wadah. Ini wadahnya orang Islam, wadahnya tauhid, wadahnya iman. Gak bisa dicampuri sama wadahnya kufur akbar, syirik akbar. Antum adanya di sini nih. Adanya di sini. Biasanya keyakinan itu adalah ana muslim, antum sudah bukan muslim lagi. Ana muslim, antum sudah bukan muslim lagi. Harus kita yakinin. Itu keyakinannya. Adapun ngucapin lewat lisan, maka itu tergantung keadaan. Tergantung keadaan, dan sebagian besarnya orang itu kurang srek apabila kalau kita ngombar atau mengumbar kata-kata kafir. Kurang srek. Jadi kalau kita udah yakini, gak perlu sampai setiap orang yang kita yakini kekufurannya, oi kafir lo, fir. Gak perlu. Gitu. Gak perlu. Cukup kita yakini, apabila memang ada maslahat baru kita kasih, tetapi sebagian besarnya ketika kita mengumbar kata-kata tersebut, justru banyak mudorotnya. Jadi mendingan ditahan aja.
ditahan aja. Nah, inilah yang namanya berlepas diri. Enggak ada dia, enggak ada sambungan, ini terpisah, berlepas diri. Berlepas diri artinya enggak ada hubungannya, beda wadah. Sehingga orang yang sudah mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala, siap mengikuti syariatnya Rasul alaihi salatu wasalam, kemudian kita juga tahu bahwa yang paling besar dari syariatnya yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam adalah larangan dari tauhid dan perintah untuk larangan dari syirik dan perintah untuk menegakkan at-tauhid, maka konsekuensinya kita harus loyal kepada siapa? Kepada yang satu akidah, yang satu syariat, yang satu tauhid, yang tidak berbuat syirik ataupun kufur akbar, harus loyal. Lawannya, kalau ada orang yang berbuat syirik ataupun kufur akbar, enggak mau tunduk sama syariat Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus baro'ah atau berlepas diri. Minimalnya kita yakini bahwa antum sama kita itu beda akidah. Ini minimal. Minimal. Kalau mau dikembangin, kayak misalnya mau belanjanya di Asof Maret atau Indomaret, boleh. Tapi minimalnya ini. Minimalnya ini. Artinya inilah yang paling penting. Yang paling penting. Adapun misalnya belanja di Asof atau Indomaret, kita nggak boleh musuh-musuhan gara-gara yang dia belanja di Indomaret, yang aneh belanja di Asof Maret, tiba-tiba, oh antum belanjanya di Indomaret, musuhan deh. Loh, karena belanja di Indomaret atau Asof Maret tidak mempengaruhi gitu, akidah. Ya kan, mungkin dia ke Indomaret gara-gara lebih murah, dompetnya lagi kempes kali. Kita kan nggak tahu, gitu. Kita husnudzon aja. Kita husnudzon aja. Tapi minimalnya begini. Kalau udah ada orang yang melakukan syirik akbar, kufur akbar, minta maaf baik perbuatannya maupun pelakunya itu harus bersih dari wadah ini. Gak bisa. Beda wadah. Beda wadah. Inilah yang namanya al-wala wal-wal-baro. Dilanjut. Ilam arsyadakallahu li ta'ati annal hanifiyata millata Ibrahim anta budallaha wahdahu mukhlishan lahuddin. Ketahuilah semoga Allah memberimu arusdu, ketetapan dan keteguhan berada di jalan kebenaran untuk menaatinya, bahwa al-hanifiyah adalah millah agama Nabi Ibrahim, yaitu hendaknya engkau menyembah Allah semata dengan memurnikan ketaatan kepadanya. Wabidzalika amarallahu jami'an nasi wa khalaqahum laha kama qala Allah taala. Dan terhadap yang demikian itulah Allah memerintahkan semua manusia serta menciptakan mereka sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku. Az-Zariyat ayat 56. Wa mana ya'budun yuwahhidun. Makna agar mereka beribadah kepadaku dalam ayat ini adalah agar mereka mentauhidkanku. Wa azamu ma amarallahu bi At-tauhidu wa huwa ifradullahi ta'ala bil ibadah wa azamu ma naha anhu asyirku wa huwa da'watu ghairi ma'ah. Dan yang paling agung dari perintah Allah adalah perintah tauhid, yaitu mengesakan Allah dalam beribadah. Dan larangan paling besar adalah syirik, yaitu menyeru menyembah yang lain di samping menyembah Allah. Wad dalilu qawluhu ta'ala, dan dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu menyekutukannya dengan sesuatu pun. An-Nisa ayat 36. Hasbuk cukup. Sekarang di sini penulis ingin membahas beberapa permasalahan. Yang pertama tentang millah Ibrahim atau agamanya Ibrahim. Apa itu agamanya Ibrahim? Itu adalah al-hanifiyah. Kalau misalnya al-hanafiyah, ini madhab.
Ya kan? Mazhabnya apa? Hanafi. Tapi kalau Hanif, dia itu adalah milahnya Ibrahim alaihi salam. Ketika datang makna atau kata-kata Al-Hanif, maka yang pertama, dia itu bisa berarti agama seluruh para rasul. Agama seluruh rasul. Agama seluruh rasul. Bisa juga dia bermakna itu adalah tunduk kepada Allah pada Allah dengan tauhid. Dengan tauhid. Agama seluruh rasul berarti apa? Islam. Tuh. Tunduk kepada Allah, atau yang kedua bisa juga bermakna tunduk kepada Allah dengan tauhid. Yang konsekuensinya itu adalah berpaling dan menjauh dari kesyirikan. Berpaling dan menjauh. Jangankan ngelakuin. Jangankan ngelakuin. Mau kesana aja kita udah gak mau. Mau kesana, mau berpaling menuju kesyirikan kita udah gak mau. Bahkan kita itu menjauh. Nah, inilah dia agamanya. Atau yang disebut dengan Al-Hanifiyah. Jadi bisa berarti Islam. Bisa tunduk kepada Allah dengan tauhid. Yang konsekuensinya berpaling dari kesyirikan. Kemudian, kenapa sih Sat namanya kok milah Ibrahim? Kenapa enggak yang lain? Maka, udah pernah ya di Asof? Iya kan? Karena salah satu faedahnya itu, sebenarnya kan bisa gitu kan? Kalau misalnya kita bilang, agama seluruh para rasul atau milahnya Ibrahim, kita ganti milahnya Nuh. Milahnya Hud. Milahnya Saleh. Bisa dan enggak salah. Kenapa? Karena milahnya Nuh, milahnya Hud, milahnya Saleh ya sama, orang agamanya seluruh para rasul. Agama seluruh para rasul sama gitu. Tapi kenapa sih disandarinya yang terkenalnya itu adalah Ibrahim alaihissalam? Yang pertama, karena Al-Qur'an itu turun dengan konteks. Turun dengan konteks. Konteksnya itu apa? Konteksnya itu adalah masyarakat Quraisy dulu itu dia kurang kenal sama Nuh, kurang kenal sama Hud, kurang kenal sama Saleh, kurang kenal sama yang lain. Kenalnya itu adalah sama Ibrahim, sama Ismail. Kenapa? Karena Ibrahim dan Ismail yang datang ke Mekah bikin Ka'bah, terus mensyariatkan tawaf, haji, sa'i, Ibrahim dan Ismail. Jadi masyarakat Quraisy kenalnya sama Ibrahim sama Ismail, lebih kenal. Bukannya enggak tahu, tetapi lebih kenalnya itu sama Ibrahim dan Ismail. Kemudian yang kedua, masyarakat Quraisy itu ngakunya sebagai pemeluk apa? Pemeluk milahnya Ibrahim. Sehingga ketika nanti Rasul alaihi salatu wasalam datang kemudian bilang bahwa milahnya Ibrahim itu adalah tunduk kepada Allah dengan tauhid, tunduk dengan tauhid, sedangkan mereka itu justru berbuat kesyirikan, mereka itu langsung nyambung. Jadi Rasul alaihi salatu wasalam cuma bilang inilah dia milahnya Ibrahim, yaitu mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, menjauh dan berpaling dari kesyirikan. Kata orang Quraisy, loh, kita juga pemeluk milahnya Ibrahim, tapi kita berbuat kesyirikan. Maka dari situ supaya mereka cepat sadarnya, cepat koneknya, nyambungnya cepat.
Oh, begitu toh. Makanya yang dipakai itu adalah Ibrahim alaihi salam. Kemudian yang kedua, kita juga harus tahu, dari tadi kan kita ngomongin tauhid, tunduk kepada Allah dengan tauhid. Yang paling diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tauhid, yang enggak boleh syirik. Apa itu tauhid? Tauhid itu adalah mengesakan Allah pada hak-haknya. Pada hak-haknya. Apa itu hak Allah? Hak Allah Subhanahu wa taala yang pertama itu adalah hak untuk dikenal. Harus dia dikenal. Yang kedua, hak Allah Subhanahu wa taala adalah hak untuk diibadahi. Harus dia diibadahi. Gimana caranya Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal? Allah Subhanahu wa taala bisa dikenal lewat perbuatan-perbuatannya. Apa sih perbuatan-perbuatannya? Menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, menciptakan. Nah, ini perbuatan-perbuatan Allah tabaraka wa taala. Atau lewat nama-nama maupun sifat-sifatnya. Diibadahi, jelas. Nanti insya Allah kita akan singgung lebih lanjut. Nah, yang biasa dikenal dalam pelajaran-pelajaran akidah, kalau masalah perbuatan-perbuatannya, ini namanya rububiyah. Nama dan sifat, ini adalah asma was sifat. Diibadahi, ini namanya uluhiyah. Nah, supaya ulama itu gampang ngejelasin kepada umat, makanya dibagilah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tiga. Dan ini cuma sebagai istilah untuk memudahkan, dan bukan berarti kalau ada orang yang bilang bukan tiga tapi dua atau empat atau berapa, itu pasti salah. Dilihat dulu maksudnya apa. Kayak contoh misalnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah maupun Ibnu Qayyim bilang tauhid itu dua. Tauhid apa aja tuh? Tauhid mengenal, tauhidul ma'rifah, dan tauhid ibadah, yaitu tauhidul qasdi wat talab. Duanya di sini mewakili yang tiga, berarti kita enggak bisa salahin. Oh, kalau kayak gitu kita sama. Gitu. Sehingga sebelum kita gontok-gontokan duluan, kita tanya maksudnya apa, Pak? Gitu. Kalau misalnya maksudnya sama, berarti cocok. Tapi kalau misalnya dia bilang, oh enggak ada itu tauhid uluhiyah. Yang ada cuma iya perbuatan, nama-nama maupun sifat. Tapi kalau misalnya diibadahi, ya kita boleh beribadah kepada yang lain, istighotsah kepada kuburan, ngasih sesajen kepada Nyi Roro Kidul, minta tolong sama Prabu Siliwangi. Nah, ini yang kita enggak mau. Ini yang kita enggak mau. Sehingga harus dikenal atau kita harus tahu juntrungannya dari mana supaya kita lebih paham. Nah, inilah tauhid. Artinya mengesakan Allah pada hak-haknya. Hak-haknya itu apa? Hak untuk dikenal dan hak untuk diibadahi. Hak untuk dikenal lewat perbuatan-perbuatannya namanya rububiyah, nama-nama dan sifat maupun asma wa sifat, ibadah itu namanya uluhiyah. Baik rububiyah maupun asma wa sifat ataupun uluhiyah itu harus ditauhidkan, dalam artian diesakan. Kalau sudah diesakan berarti tidak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, itulah dia yang namanya syirik. Itulah dia yang namanya syirik. Ketika ada rububiyah, asma wa sifat maupun uluhiyah yang dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bisa syirik akbar, bisa syirik asgar, bisa syirik akbar, bisa syirik asgar, tergantung seberapa besar yang dipalingkan. Kalau yang dipalingkan itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuhnya itu syirik akbar.
Kalau di bawah ini dia barulah masuk ke syirik asghar. Contohnya apa sih Ustaz? Kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Contohnya menciptakan, ini enggak ada yang bisa kecuali Allah. Khusus buat Allah. Di rububiyahnya dulu ya. Menciptakan enggak ada yang bisa kecuali Allah. Menurunkan hujan enggak ada yang bisa kecuali Allah. Menghidupkan, mematikan, mengganti siang dan malam. Ah, ini enggak ada yang bisa kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita yakini bahwa ada selain Allah Subhanahu wa taala yang bisa menciptakan, yang bisa nurunin hujan, yang bisa menghidupkan, mematikan, memberikan rizki, maka itu adalah syirik akbar dalam rububiyah. Begitu juga dengan asma wa sifat. Ada nama-nama maupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang khusus buat Allah. Contohnya apa? Contohnya misalnya Al-Hayyul Qayyum. Al-Hayy dan Al-Qayyum. Ah, ini enggak boleh dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Apalagi sampai diyakini bahwa dia betul-betul orang yang enggak mati-mati. Al-Hayy dan Al-Qayyum. Maka itu merupakan syirik akbar ataupun uluhiyah. Kekhususan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyah ini semuanya. Kalau ada ibadah, apapun ibadahnya, nanti akan kita bahas dalam kitab ini, baik ibadahnya itu adalah doa, sujud, nazar, sumpah, takut, tawakal, semuanya itu kalau dipalingkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka syiriknya itu adalah syirik akbar. Yang Allah Subhanahu wa taala bilang innallaha la yaghfiru ay yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni perbuatan syirik akbar. Ketika ada seorang hamba bertemu Allah Subhanahu wa taala di akhirat membawa dosa syirik akbar belum ditobati di dunia, maka dia akan menjadi penduduk neraka jahanam selama-lamanya. Wal iyad billah. Baik. Insyaallah kita cukupkan sampai di sini. Masyaallah, kita akan sambung pada pertemuan berikutnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Hadza wallahu taala adam bisawab. Apabila ada yang ingin tanyakan, tafadhol. Jangan digigit. Ya, Bu. Bermacam agama itu gimana?